Oke, serius kita akan perhatikan salah satu lagi perbedaan antara lumba-lumba dengan ikan. Tuh, adik-adik perhatikan pergerakan ekornya lumba-lumba ya. Pergerakan ekornya lumba-lumba dari atas ke bawah ya. Berbeda dengan pergerakan ekornya ikan ya, yang menyamping kanan dan kiri ya. Jadi itu salah satu lagi perbedaan antara lumba-lumba. Waduh, gimana? Adik-adik sudah puas belum lihatnya? Belum puas, mau lagi? Coba yang mau lagi angkat tangannya, mana yang mau lagi? Woi,